Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali menemui para pengunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung Rabu pagi. Sesudah menemui demonstran, Gubernur pun memastikan akan membawa aspirasi semua pengunjuk rasa ke Jakarta Rabu ini. Aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan mahasiswa di depan Gedung Sate Bandung Selasa sore mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang baru melantik Bupati Cirebon dan Wakil Bupati Indramayu. Ridwan Kamil langsung mendatangi para pengunjuk rasa dan menerima aspirasi mereka. Usai berbicara dengan para pengunjuk rasa, Gubernur pun menyatakan dirinya akan membawa aspirasi mereka termasuk yang ditemuinya Sabtu lalu ke Jakarta Rabu ini. Pada dasarnya poin-poin yang disampaikan sama, meminta yang diprotes ini disampaikan ke pusat terkait penolakan revisi Undang-Undang KPK ya, dan rencana Undang-Undang KUHP dan lain-lain. Yang kedua, meminta aktivis-aktivis yang mungkin masih belum pulang untuk dicek di kepolisian agar bisa kembali ke rumah dengan sehat walafiat. Ketiga, meminta dibantu pengobatan. Saya kira sudah dilakukan lewat tim kesehatan, ada fotokopinya, Jabar Quick Response juga tiap hari standby. Pesan dari saya, silahkan menyampaikan unjuk rasa tapi tetap dalam koridor taat hukum. Gubernur bersama wakil gubernur pun berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk pengamanan aksi unjuk rasa. Budi Hartati, Bandung TV.